sekali dan aku udah ada di depan Colosseum. Jadi kayak semua orang kalau lagi di Roma tuh pasti bakalan ke sini. Dan nanti di dekat-dekat sini ke utara itu bakalan banyak bangunan-bangunan juga. Jadi nanti kita bakalan ke mana aja, ntar aku tulis. Let's go! I woke up this today, and baby everyone feels fake. Somewhere I lost a piece of me, smoking cigarettes on balconies. Dan tapi jujur sih Itali ini menurut aku ada beberapa orang di spot Colosseum ini yang menurut aku nggak beres gitu. Karena tiba-tiba tadi ada orang yang nyamperin aku sama si Enki, tiba-tiba dia ngasih aku. Tadi mana ya aku dikasih gelang sama kayak gajah-gajahan kecil gitu. Terus aku mikir, oh my god, you are so kind, aku bilang kayak gitu karena dia menurut aku baik banget ya kan, kayak dia nanya-nanya dari mana gini-gini, terus tiba-tiba dia ngasih aku gift gitu. Aku mikir kayak anjir, orang baik banget tuh, dan apa maksudnya kayak dia itu jalan kayak orang asongan gitu tapi dia baik banget. Ternyata ujung-ujungnya aku main gitu dimintain kayak do you have something whatever, please check your pocket gitu kan. Terus aku kayak anjir, masa kita dipaksa suruh ngasih dia sesuatu. Which is itu kita udah takut banget kan, tapi akhirnya ya udah tuh si Enki ngasih duit dia karena belum di Itali kan, dia cari-cari duit koin gitu, terus dia nemu duit uang Turki gitu, akhirnya dikasih ke dia, terus dia kayak oh thank you gitu. Tapi dia kayak maksudnya mukanya biasa aja karena dia kecewa, kayak kita ngasihnya tuh biasa aja gitu loh. Ya, karena kita nggak tahu kan kalau misalnya dia minta sesuatu dari kita gitu. Jadi hati-hati guys, nggak ada sesuatu yang gratis, apalagi di negara orang, jangan percaya. Sekarang aku lagi ada di salah satu restoran di dekat Colosseum gitu. Jujur ini pizzanya menggoda banget. So aku bakal cobain. Hai, sekarang kita udah ada di Squisit. Ada di depan Colosseum Roma. Terus aku sama Enki lagi lunch juga. Ini ada pizza itu. Saya gede banget sih. So when your tears roll down your pillow like a river, I'll be there for you, I'll be there for you. When you're screaming but they only hear you whisper, I'll be loud for you, I'll be loud for you. San Paolo di Amsterdam 3 hari terus di Nah, di sini adalah Via del Corso. Jadi kayak tempat orang jual-jualan barang-barang branded, ada factory outlet, banyak factory outlet, ada beberapa resto, bar kayak gitu-gitu. Halo, sekarang aku udah ada di salah satu cafe di Itali gitu. Aku mau nyobain cafe khas Itali, karena kalau misalnya di Itali itu jadi kayak nggak boleh kopi-kopi dari luar masuk, makanya di sini nggak ada Starbucks juga kan, karena emang ordinary kopi dari Itali. Dan aku pengen nyobain gelato dan lain-lainnya, so ya kita masuk. Aku lagi nyobain salah satu kopi khas Itali, karena kalau di sini tuh nggak kayak Starbucks gitu, itu nggak boleh masuk. Enak sih, cuman aku bisa bedain rasanya antara kopi Itali sama kopi-kopi yang lain. Tapi enak sih. Gak ngerti aja bedanya gitu. Halo
guys, sekarang kita udah ada di salah satu toko gelato di Itali. Karena kalau misalnya di Itali nggak afdol banget kalau misalnya kita nyobain gelato. So aku bakal cobain dan rasa ini menarik banget deh. Coba lihat, ini enak banget kayaknya. Nutella mix Oreo atau mix Kinder kali ya. Sumpahin kayak top banget. Nutella mix Kinder. Ah, yummy. Parah. Wah, gokil sih ini, enak banget sumpah. Bener-bener rasanya Kinder banget dan yang Nutella. Gokil, sumpah. Parah, enak banget. Jujur, aku masih ngagumin rasa gelato ini. Parah, enak banget. Aduh, gila. Enak banget sumpah, enak banget kak. Apa buah ya? Enak banget. Ya Allah, kayaknya aku bener-bener rasanya Nutella banget, Tara. Ini yang namanya Italio Delizio. Gelato Italio Delizio. Enak banget. Indomie kita goes to Europe, guys. Ini orang yang paling seneng banget nemuin Indomie di sini, gila. Aduh. Langsung dia loading automatically di sana. Keluar deh tiketnya dari situ. Tinggal diambil. Dua. Ntar kok ke koinnya juga keluar dari sana kembaliannya. Oke. Okay. Sekarang aku lagi ada di terminal Termini tempat tren, dan tadi tuh aku barusan naik bus. Aku tuh nggak bayar busnya, jadi kayak di Roma itu sebenarnya orang-orangnya itu nggak terlalu taat buat bayar-bayar kayak gitu, which is itu emang nggak dicek. Jadi akhirnya aku tuh udah ditanya itu dia bayar, dan sekarang aku tuh lagi di tren, dan di sini banyak orang-orangnya yang menurut aku nyeremin banget karena aku barusan ditolongin kan, ada mesin kayak self service gitu. Nah, ada orang yang bilang kalau bahwa dia itu adalah kayak agen dari penjaga self service itu sendiri. Tapi pas mereka nolongin, tiba-tiba ada satpam, ada kayak security masuk gitu, terus dibilang this person not work here. Oh my god, terus gue langsung shock dong kayak, hah, ternyata dia gak kerja di sini. Terus aku main, aku langsung kayak panik gitu. Terus akhirnya kita langsung beli tiketnya itu sendiri, dan dia datang lagi setelah si security itu pergi. Terus dia minta duit ke kita, dan ternyata bener-bener ya, di sini tuh gak ada orang yang tiba-tiba baik, itu malah harus dicurigain. Karena yang mereka baik itu malah biasanya mereka yang minta duit. Sekarang aku mau validasi tiket tren aku, jadi tinggal dimasukin gini aja. Di sini rata-rata self service sih. Udah, terus ada biru, ada hijau ya. Diambil, udah ada tulisannya, nggak kelihatan deh. Kayak dia jadi ada kayak stempelnya gitu deh. Nah, aku naik tren Italia ini buat jalan ke Pisa. Ini mau masuk ke Pisa Tower akhirnya setelah jalan lama, gokil. 4 jam main perjalanannya. Guys, sekarang aku udah ada di Menara Pisa. Oh my god, so excited. Lucu sih, jadi dia kayak miring. Tada. Ini kalau lihat tempatnya mau beli aksesoris, souvenir-souvenir, lucu-lucu nih. Di depannya tempatnya Pizza Tower. Murah juga sih harganya di sini, lebih terjangkau. Ada kaos, macam-macam sih. Kalau misalnya kalian mau ke Milan atau mau ke Roma, terus misalnya naik kereta ke Venice kayak gitu-gitu, kalian bisa pakai ini self service-nya Trenitalia. Jadi langsung aja gitu, nanti kalian direct-nya mau kemana, ntar bakal keluar semua di mesin ini. Karena kedinginan akhirnya beli ini, jadi ada kopi langsung dari mesinnya.
coklat. Oh my god. Thank you very much. Baik banget. Jujur dibayarin sama tuh orang gara-gara duitnya ini enggak ada koin. Gila. Baik banget sumpah. Rezeki wanita. Pe. Cus, cica meong. Terus ini coklat. Ada cengsnya kan? Tinggal diambil. Hai guys, aku lagi nungguin kereta. Cuman ini aku lagi sambil minum coklat yang dikasih ibu bapak tadi gratis. Guys, sekarang aku udah lagi ada di kereta dan sekarang sekitar around jam 11 malam. Keretanya tuh enak sih, eksekutif gitu. Ada lampu berhadapan-hadapan. Sudah aku agak pusing sih kalau misalnya kayak harus duduk ngadep ke sana terus jalan ke sana dia kan di belakang kayak ada dia. Jujur ini keretanya sepi banget dan dia nanti berhadapan-hadapan duduknya. Kalau ini yang biasa, kalau yang eksekutif kayak gini. Ini tempat duduk aku, ini tempat duduk Enki, kita berhadapan-hadapan. Cuma kayak sering stres gitu kalau misalnya berhadapan-hadapan itu kayak ke belakang gitu. Sekarang aku udah ada di katedral. This feeling's all